Dalam sebuah riwayat disebutkan, bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini tidak pernah dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baru dipergunakan orang mulai abad ke-2 Hijriah atau sekitar satu abad lebih setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berzikir? Apa yang digunakan untuk mengetahui jumlah zikirnya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menggunakan alat tertentu seperti tasbih? Dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para imam ahli hadis tersebut juga meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Bisroh, seorang wanita dari kaum Muhajirin yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, hendaklah kalian senantiasa bertasbih, berzikir, bertahlil, dan bertakdis, yakni berzikir dengan menyebut keesaan dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian akan melupakan tauhid. Hitunglah zikir kalian dengan jari, karena jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara. Namun perlu diperhatikan bahwa anjuran menghitung zikir dengan jari dalam hadis ini tidak berarti melarang orang untuk menghitung zikir dengan cara lain. Imam Tirmizi, Al-Hakim, dan Tobroni meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Sofiyah yang mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Beliau melihat 4.000 butir biji kurma yang biasa digunakan oleh Sofiyah untuk menghitung zikir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai binti Huwai, apakah itu?" Sofiyah menjawab, "Itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Sesungguhnya engkau dapat berzikir lebih banyak dari itu." Sofiyah menyahut, "Ya Rasulullah, ajarilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sebutlah maha suci Allah sebanyak ciptaannya." Hadis sahih. Jadi masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan boleh tidaknya. Namun begitu, mana yang lebih baik, menghitung zikir dengan jari ataukah menggunakan tasbih? Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menghitung zikir dengan jari lebih baik dan lebih afdol atau utama. Akan tetapi Ibnu Umar juga memberikan catatan, hal ini jika orang yang berzikir tidak akan salah hitung. Tapi jika menggunakan jari justru membuat orang lebih mudah salah menghitung, maka menggunakan tasbih lebih afdol. Wallahu a'lam.